Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudara, kita bisa beribadah lagi tempat ini. Wih, atas sudah penuh, bawah penuh. Harus dua kali ini berarti. Oke, saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya percaya, saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka bekerja sama dengan manusia. Kalau kita mempelajari Alkitab secara teliti, Tuhan itu suka berpartner dengan manusia. Tuhan itu suka bekerja sama dengan manusia. Oleh karena itu dalam pengajaran firman Tuhan, kita tidak boleh menyepelekan peran manusia. Seringkali saya melihat beberapa orang mengajarkan bahwa peran manusia itu enggak penting. Semua itu sudah ditetapkan Tuhan. Tapi kalau kita pelajari Alkitab dengan teliti bahwa Tuhan itu melihat respon manusia terhadap kehendak Tuhan. Tuhan itu suka berpartner dengan kita. Respon manusia itu terhadap panggilan Tuhan atau kehendak Tuhan itu menentukan apa yang akan terjadi di bumi ini. Apa yang akan terjadi di kota Surabaya ini. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Mulai dari Adam kita melihat, Henokh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daniel, Daud, Simpson, sampai perjanjian baru, 12 murid, Yudas, Paulus. Mereka adalah orang-orang yang meresponi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hari ini kalau saudara dipilih di tempat ini, karena Tuhan rindu berpartner dengan saudara. Tuhan rindu bersahabat dengan kita. Tuhan rindu berjalan bersama dengan kita. Tuhan rindu membangun sebuah kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Kebangunan rohani pertama waktu manusia di Taman Eden, yaitu Adam berjalan dengan Allah setiap hari, itu kebangunan rohani. Dan Tuhan rindu supaya kita juga mengalami kebangunan rohani, kita berjalan dengan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan rindu atau sangat ingin supaya kita menikmati kebaikannya. Tuhan mau bahkan sangat rindu supaya kita manusia menerima kesembuhannya, menerima kelimpahannya. Itu kerinduan Tuhan. Oleh karena itu kita jangan curiga dengan Tuhan, saudara. Kita tidak boleh curiga dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau memberikan yang terbaik, Dia pasti kasih yang terbaik. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan mau kita menikmati kebaikannya, kesembuhannya. Jangan curiga dengan Tuhan. Hari ini saya akan mengkhotbahkan tentang spiritual warfare atau peperangan rohani, saudara. Supaya kita mengerti, supaya kita tidak salah paham dengan Tuhan. Supaya kita tidak salah paham dengan apa yang firman Tuhan ini ajarkan itu apa. Yesus berkata, aku datang untuk mendirikan kerajaan, membawa kerajaan Tuhan, kerajaan Bapanya ke bumi ini. Alkitab beberapa kali menjelaskan bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Oleh karena itu dunia ini ada dua kerajaan, kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Kita ini orang yang sudah diselamatkan masuk di dalam kerajaan terang untuk berpartner dengan Tuhan. Untuk menyatakan kehendak Tuhan di bumi ini. Makanya doa yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kerinduan Tuhan adalah mendatangkan kerajaan surga itu hadir di bumi ini. Jadi waktu kita berdoa, kita masuk atmosfer surgawi untuk membawa atmosfer surgawi itu ke dalam atmosfer jasmani. Saya ulangi lagi. Doa sebenarnya membawa kita masuk dalam atmosfer surgawinya Tuhan. Supaya surga itu bisa dihadirkan melalui kehidupan gereja Tuhan, melalui kehidupan kita. Mazmur 103, coba kita baca. Mazmur 103 ayat 1-4. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, Alkitab berkata. Dan kita akan belajar baik-baik. Mazmur 103 ayat 1-4. Pasal 103 ayat 1-4. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Seringkali kita lupa kebaikan Tuhan. Seringkali jiwa kita ini karena capek, terlalu banyak tekanan, kita lupakan kebaikannya. Daud mengingatkan, hei jiwaku, pujilah Tuhan. Saat kamu letih lesu, pujilah Tuhan. Waktu kamu gak mau memuji Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dikatakan ayat selanjutnya, dia yang mengampuni apa? Segala kesalahanmu. Amin, saudara. Kita percaya semua dosa kita, kesalahan kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Di atas kayu salib semua dosa kesalahan kita sudah diampuni. Tapi ada paket lain yang seringkali kita lupa. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kalau gereja mau konsisten tentang penebusan Yesus Kristus. Penebusan Yesus di atas kayu salib bukan hanya berbicara keselamatan. Tapi juga kesembuhan kehidupan kita. Orang kalau dikatakan Yesus sudah menebus dosa-dosamu, banyak orang percaya. Segala dosamu, segala kesalahanmu, Yesus sudah ampuni. Tapi kalau kita dikatakan Yesus sudah menyembuhkan segala penyakitmu, banyak orang meragukan itu. Padahal kita berkata, dia bukan hanya mengampuni kesalahanmu, tapi dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu. Ini berbicara tentang Yesus Kristus. Ini berbicara nubuatan Daud tentang apa yang akan dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Baik, saudara. Mempercayai penyakit atau penderitaan berasal dari Tuhan, sebenarnya kita sedang mengundang kuasa kegelapan untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Saya dalam hati saya berketetapan hati. Saya percaya Yesus itu bukan hanya menebus kesalahan saya, tapi saya percaya dia memberi kesehatan buat tubuh saya. Saya mempercayai dengan segenap hati saya bahwa penyakit itu bukan berasal daripada Tuhan. Kesembuhan itu berasal daripada Tuhan. Tapi hari-hari ini supaya kelihatan rohani, seringkali kita menganggap sakit, penyakit, penderitaan, kemiskinan. Nah sekarang bahasanya gini, gereja, banyak orang Kristen lebih mengkhawatirkan kelimpahan daripada kemiskinan. Kalau ada pendeta berbicara tentang kelimpahan, mereka berkata hati-hati pendeta sesat. Ya enggak? Tapi kalau kita berbicara tentang kelimpahan, bahwa Tuhan bisa memberkati, memulihkan kamu, orang curiga. Tapi kalau orang miskin, susah, menderita, sakit, penyakit, enggak apa-apa, ini kehendak Tuhan. Mereka enggak khawatir tentang itu, mereka lebih khawatir tentang kelimpahan daripada kemiskinan. Apa tidak lebih kebacut, saudara? Anda bisa bayangkan kalau kita hari ini buat KKR kesembuhan ilahi, beberapa pendeta berkata bahwa itu pekerjaan iblis. Dan mereka lebih setuju penyakit itu daripada Tuhan. Dan kesembuhan ilahi itu merupakan tipuan iblis. Itu apa enggak mengerikan, saudara? Sedangkan 3,5 tahun Yesus datang ke dunia, dia menyembuhkan orang sakit. Tunjukkan pada saya sebuah ayat yang mengatakan Yesus memberikan penyakit pada orang supaya orang itu rendah hati. Kalau kita mau radikal memberitakan Injil, salib Yesus Kristus, kita harus mempercayai bahwa Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita hidup diberkati. Karena itu satu paket, ya saudara. Orang seringkali bertanya pada saya seperti ini, kalau kita doakan orang itu gak sakit dan mati, ya apa? Bagi saya loh ya, kematian itu adalah kesembuhan yang luar biasa. Karena waktu kita menutup mata, kita buka mata, kita bersama dengan Yesus. Kalau orang, saudara, dalam kehidupan kita ini ada misteri-misteri yang tidak kita bisa jawab semuanya. Misteri-misteri ilahi yang tidak bisa kita jawab semuanya. Saya pun kalau ditanya banyak hal dalam Alkitab, saya gak mengerti. Oleh karena itulah kita perlu namanya dimensi iman, yaitu percaya.
Kenapa kita percaya? Karena kita tidak bisa mengerti, makanya pokoknya aku percaya Tuhan lah. Wes mbok carai piye? Karena aku enggak mengerti, makanya aku percaya pada Tuhan. Anda pernah lihat Tuhan? Anda bisa mengerti Tuhan? Tapi Anda tetap berada di tempat ini karena Anda percaya. Bukan karena sekedar ngerti. Nah, para teolog-teolog berusaha untuk mengerti Tuhan. Berusaha untuk menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan dunia ini. Kenapa orang disakit enggak didoakan, enggak sembuh? Oh ya, berarti itu kehendak Tuhan. Saya tunjukkan satu ayat buat saudara. Di Matius 17 ayat 14. Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering di ke dalam air." Ini baik apa buruk menurut saya, saudara? Baik apa buruk? Buruk. Kita percaya God is good all the time. Tuhan itu baik setiap saat. Iblis itu jahat. Ya. Iblis itu jahat setiap saat. Tuhan itu baik setiap saat. Kita melihat ayat 15 ini. Dia sakit ayan. Sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api. Dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu. Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Kurang apa murid-murid ini? Mereka sudah kumpul dengan Yesus. Mereka sudah melihat, dilatih begitu rupa. Tapi Alkitab berkata, murid-murid tidak bisa menyembuhkan. Maka kata Yesus, ini kata Yesus yang luar biasa. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Saya sempat bertanya waktu baca ayat ini, kenapa Tuhan berkata kamu tidak percaya dan sesat? Kenapa kok ada kata sesat? Ya ini menurut penafsiran saya aja, gak ada di Alkitab. Mungkin murid-muridnya berkata, mereka sudah doakan orang sakit ayan ini gak sembuh. Dan murid-muridnya berkata, ya sudahlah itu kehendak Tuhan. Sudah, ini kehendak Tuhan. Terima saja sakitnya. Mungkin loh ya, gak ada tertulis. Mungkin murid-muridnya berusaha menjelaskan supaya paling tidak ada sebuah penjelasan rohani itu kehendak Tuhan. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Menegur dia itu siapa? Setan itu. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Apa yang membuat anak ini menderita? Setan. Apa yang membuat anak ini ayan dan suka mau membunuh diri? Kuasa kegelapan. Banyak Alkitab lagi. Kalau kita buka lagi di Lukas 13 ayat 10-17. Yesus menyembuhkan wanita yang 18 tahun bungkuk. Tidak tahu penyebabnya apa. Manusia tidak mengerti. Oh mungkin karena dia tua. Oh karena dia punya sakit-penyakit. Waktu Yesus berjumpa dengan dia. Yesus melihat ada setan yang menyiksa dia. Yesus usir setan itu. Maka wanita itu tegak berdiri. Belum lagi di Lukas 11 ayat 14. Roh yang membisukan. Matius menjelaskan orang itu bisu dan buta. Dikatakan roh jahat, iblis membuat orang itu bisu dan buta. Waktu Yesus mengusirnya, maka dia mulai berbicara, maka dia mulai melihat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus datang untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan pemulihan bagi kita. Ayat selanjutnya menarik dikatakan gini, ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, ini bagus murid-muridnya, mau bertanya, kok gak sembuh Tuhan? Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?
Ini rahasianya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Paulus menjelaskan ada namanya peperangan rohani melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di udara. Ada raja-raja, ada pangeran-pangeran di udara. Itulah yang kita perangi, Bapak Saudara. Kita melihat ada roh yang bisa diusir dengan mudah oleh murid-murid, tapi ada roh yang tidak bisa diusir oleh murid-murid. Yesus berkata bahwa kamu kurang percaya. Dan jenis ini menarik. Menurut saya tiga kunci ini. Kamu kurang percaya. Yang kedua dan ketiga ini adalah jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yesus dalam kepenuhannya, dia manusia 100%. Kalau kita melihat sebelum dia melayani, dia berdoa puasa 40 hari di padang gurun. Dia memberikan teladan setiap pagi sebelum fajar atau malam-malam dia pergi bersekutu dengan Bapanya. Dia ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dia dikenyangkan oleh pengurapan Tuhan. Sehingga waktu penguasa kegelapan itu diusir, dia harus nurut dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, Saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan itu karena kita mengenal. Orang bisa percaya karena mengenal. Saya percaya sama Pak Yafet karena saya kenal dia. Saya percaya kalau saya datang ke Pak Yafet, atau Pak Yafet datang pada saya, dia berkata, Son, pinjem mobilnya. Saya akan kasih pinjem. Kenapa? Karena saya mengenal. Kita bisa percaya kepada Tuhan karena kita mengenal. Kata mengenal dari bahasa Yunani, ginosko. Dari bahasa Ibrani di Perjanjian Lama memakai kata yada. Kata yada pertama kali dipakai di kitab Kejadian. Waktu Adam menghampiri istrinya untuk bersetubuh, itu memakai kata yada. Yada dan ginosko memiliki pengertian yang sama. Arti mengenal adalah bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi Anda memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Anda membangun sebuah keintiman seperti Adam dan Hawa, seperti seorang bersetubuh punya keintiman dengan Tuhan. Makanya orang yang intim dengan Tuhan itu pasti berbuah hidupnya. Kalau Anda intim dengan istrimu, pasti berbuah istrimu. Ya kan? Kalau Anda intim dengan Tuhan, pasti berbuah hidupmu. Enggak usah dipamerkan. Keintiman itu enggak perlu dipamerkan kepada orang. Orang akan melihat buahnya, orang percaya kamu intim dengan Tuhan. Nah, kita perlu membangun namanya keintiman dengan Tuhan ini. Kita harus masuk dalam keintiman dan mendengar suara Tuhan. Baru kita bisa memenangkan namanya peperangan rohani. Peperangan rohani tidak bisa dengan sebuah pengetahuan atau teori yang diajarkan. Sekalipun banyak buku tentang peperangan rohani dan saya membacanya. Tapi kalau kita mau dimasuk ke level yang lebih tinggi, Anda harus belajar masuk dalam keintiman dan mendengar suara Tuhan. Karena gak ada metodenya sebenarnya. Anda lihat Yesus waktu menyembuhkan orang sakit, ada yang sekedar diusir. Ada yang diambil pasir, dioleskan ke matanya, pergi kamu ke kolam Bethesda, basuh mukamu. Gak ada metodenya. Beda-beda, betul gak? Sebenarnya kalau baca kan gitu, Yesus waktu menyembuhkan orang sakit gak ada metodenya. Ada yang diludahi, ingat? Orang sakit, bisu, diludahi. Saya dan Pak Yafet mungkin belum pernah doakan ngidu orang, belum pernah. Perlu kita coba mungkin, kalau disuruh Tuhan. Kalau enggak, dikaplok. Anda bisa bayangin, enggak ada metodenya. Orang lihat, gila nih tenan loh. Yesus ambil pasir, diidu, templek nodik muka orang. Tapi dia mendengar, karena Roh Kudus memimpin dia seperti itu. Kalau kita mau masuk dalam sebuah peperangan rohani, ada sakit penyakit, tidak ada terobosan dalam keuangan,
kok keturunan terus terjadi, kok ada kematian karena sakit penyakit, Anda harus masuk dalam peperangan level lebih tinggi. Anda harus masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Anda harus mendengarkan Tuhan. Anda harus berjuang di dalam doa. Anda harus masuk dalam penyembahan keintiman dengan Tuhan. Baru Anda bisa ginosko Tuhan. Anda bisa mendengar Tuhan, apa yang harus aku kerjakan Tuhan. Kita boleh ikut seminar apapun, tapi Anda harus kembali kepada firman. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Anda harus, kita semua harus bersekutu dengan Tuhan. Tanya Tuhan, ini harus melangkah kemana? Saya baca banyak buku kebangunan rohani. Lihat, setiap kebangunan rohani itu unik. Dan saya percaya gereja di tempat ini punya keunikan tersendiri. Kita percaya miracle zone. Kita percaya ini adalah kawasan mujizat, kawasan kesembuhannya Tuhan. Kalau kita percaya miracle zone, berarti kita percaya kesembuhan dari Tuhan. Sakit penyakit bukan daripada Tuhan. Karena Tuhan ingin menyembuhkan. Kalau kita konsisten dengan teologi kita bahwa Yesus mati di atas kayu salib buat menebus dosa kita dan menyembuhkan kita, kita harus mempercayai kesembuhan ilahi itu. Kalau kita percaya, kalau ada orang percaya bahwa, oh aku gak percaya kesembuhan ilahi, saya percaya penyakit itu dari setan. Kalau Anda percaya penyakit dari setan, kamu seharusnya tidak boleh mendoakan orang sakit. Kalau kita percaya bahwa penyakit itu dari Tuhan, kita seharusnya gak mendoakan orang sakit supaya sembuh. Karena kamu sedang menentang kehendak Tuhan. Betul enggak? Ada orang berkata, oh ada, itu kehendak Tuhan, ini diselamatkan, ini enggak diselamatkan. Sudah ketetapan Tuhan, ini yang sudah ditetapkan untuk selamat, ini ditetapkan enggak selamat. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Kalau begitu konsistenlah, jangan mendoakan untuk orang diselamatkan. Karena sudah dipilih Tuhan. Ya dong, kita harus konsisten seperti itu dong. Buat apa kita mendoakan dan menginjili orang? Tapi kita percaya bahwa Tuhan mau kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Saya senang dengan kesaksian Pak Yafet, dia pernah cerita, saya saudari kakaknya sakit, sakit parah. Mereka sekeluarga sepakat itu berdoa sampai jebol sakit kanker itu sembuh. Sudah gundul, saudara. Itu masuk ke level yang lebih tinggi, puasa, doa. Karena kita percaya sakit penyakit bukan berasal daripada Tuhan. Kita percaya kesembuhan itu dari Tuhan. Jangan sampai gini, Bapak Saudara. Jangan sampai kita menyangkali firman karena waktu kita doain orang sakit gak sembuh. Kita menyangkali, oh berarti ini kehendak Tuhan. Jangan, firman jelas berkata Yesus bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Jangan gini, jangan memaksakan firman untuk cocok dengan kita. Tapi paksakan kita untuk cocok dengan firman. Smith Wigglesworth, hamba Tuhan yang diurapi, kalau tidak salah dia pernah bangkitkan orang mati 21 kali. Hamba Tuhan yang sangat diurapi, Smith Wigglesworth. Dia punya sakit namanya kencing batu. Setiap kali dia mau kencing, mau buang air kecil, keluar darah, bleeding darah. Selama 3 tahun, dia berjuang melawan itu. Dan dia berkata, aku percaya Tuhan pasti menyembuhkan aku. Aku percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Tidak pernah sekalipun dia berkata ini kehendak Tuhan buat aku sakit. 3 tahun dia jebol, dia gak pernah ke dokter. Sembuh dia. Sembuh total. Sejak itu dia buat KKR kesembuhan ilahi meledak di mana-mana. Sampai istrinya itu mati. Saudara. Istrinya itu mati, dia doain bangkit. Bangkit cuma istrinya ngomong, aku ini wis wayahe pulang. Ojo disuruh balik lagi. Kamu relakan aku pergi. Akhirnya istrinya mati lagi, meninggal lagi. Memang sudah waktunya meninggal. Sampai dibangkitkan, bangkit lah. Saudara. Bill Johnson, hamba Tuhan dari Reading itu gereja yang lagi ngalami kebangunan rohani pun sama. Ayahnya meninggal karena sakit. Tapi dia gak pernah menyalahkan Tuhan. Dia berkata, aku gak akan pernah menuduh ini perbuatan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Tapi memang saya gak sembuh, saya meninggal. Itu rahasia ilahi yang kita tidak bisa ngerti. Tapi kita harus percaya firman Tuhan bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan kita.
Kita yang harus berpadan pada firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang disuruh paksa untuk cocok dengan kita. Bill Johnson sampai akhirnya dia berkata, dalam ibadah penghiburan, dia berkata, aku tetap percaya Tuhan itu baik. Anda tahu gereja yang mengalami kebangunan rohani, orang sembuh di mana-mana dalam setiap ibadahnya. Karena dia tidak menyangkali firman. Firman itu ya dan amin. Jangan sampai satu dua orang yang sepertinya tidak mengalami apa yang belum mengalami apa yang namanya terobosan, terus kita berusaha menalar supaya mendamaikan hati kita, membuat hati kita lega. Ya wes iki kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mungkin hari ini mengalami kekurangan, kemiskinan. Anda berkata, ya sudah ini kehendak Tuhan, aku susah. Anda harus berjuang dalam doa Anda. Bahwa Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan. Tuhan datang untuk memberikan Anda kecukupan. Anak cucuku tidak akan meminta-minta. Anak cucuku akan menjadi orang perkasa di bumi ini. Anak-anakku akan menjadi orang perkasa di bumi ini. Kalau hari ini anak kita belum seperti itu, berjuanglah di dalam doa sampai itu jebol terjadi. Itu yang harus kita kerjakan, bukan kita pasrah berkata, ya wes iki kehendak Tuhan kok. Itu peperangan rohani, itulah namanya sebuah paradoks yang seringkali kita enggak mengerti. Iblis datang untuk menipu kita. Mendustai kita, membohongi kita, wis trimonen. Wis trimonen ae. Beda antara berserah dan menyerah. Ya. Berserah dan menyerah. Waktu Yesus Taman Getsemani, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu berserah. Tapi dia berjuang, kita ini punya iman. Berjuang, aku percaya firman Tuhan. Masuk dalam keintiman, saudara. Saudara, kita harus masuk dalam sebuah dimensi keintiman. Apa sih peperangan rohani itu? Peperangan rohani lah waktu kita masuk dalam keintiman dan masuk dalam penyembahan. Worship God. Peperangan rohani Anda harus tidak harus membawa kemenyan kemana-mana, membawa bunga kemana-mana. Tapi waktu Anda datang di hadirat Tuhan, Anda menyembah Tuhan. Itulah peperangan rohani kita. Alkitab sudah menjabarkan begitu banyak tentang peperangan rohani, tentang pujian, tentang penyembahan. Tuhan memerintahkan Yosua waktu dia mau masuk ke tanah Kanaan. Utus Yehuda. Yehuda yang harus maju di paling depan. Yehuda yang harus memimpin. Kenapa Yehuda? Yehuda artinya menyembah. Pujian. Yehuda artinya pujian. Pujian dulu, harus masuk. Saul waktu dirasuki setan, tidak sadarkan diri, ngamuk seperti orang gila. Daud datang pakai kacapi, Daud mainkan musik, Daud, setan itu menyingkir dari Saul. Paulus, Silas, waktu dia di penjara, malam-malam hari mereka naikkan pujian, mereka naikkan penyembahan, sendi-sendi penjara menjadi goyang, terbukalah pintu penjara, terlepas belenggu mereka semua. Waktu kita menaikkan penyembahan, waktu kita menaikkan pujian, saudara, semua belenggu iblis, rasa frustasi, rasa tertekan, tidak ada pengharapan, itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Makanya kita harus melatih diri kita, melatih jemaat di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Gereja adalah tempat untuk training, untuk melatih, untuk memperlengkapi. Oleh karena itu gereja tidak boleh memanjakan jemaat. Hari-hari ini kita gereja mau dibuat lebih efisien supaya jemaat gak bosen. Kita orang Kristen makin hari makin dimanjakan. Apalagi zaman corona seperti ini ya, ikut online. Menurut survei 10 menit pertama saja orang bisa bertahan ikut ibadah online. Ya loh. Orang dipacu untuk membuat konten yang terbaik. Gereja dipaksa supaya jemaat nyaman, tapi jemaat tidak dilatih. Karena penyembahan, waktu Anda beribadah, Anda butuh persembahan dan pengorbanan. Itu baru namanya worship. Kata worship pertama kali adalah Abraham waktu mempersembahkan Ishak. Itu worship, menyembah. Butuh namanya pengorbanan. Jadi waktu saudara hadir tempat ini,
Jangan cepat-cepat ingin selesai. Karena mendekati Tuhan, menyembah Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, itu butuh pengorbanan. Yang online hari ini, Anda mungkin di depan Anda ada Coca-Cola, ada makanan. Gereja dipacu untuk seefisien mungkin supaya jemaat gak bosan. Mereka tidak lagi merasa agung kalau mereka dekat Tuhan. Sebuah kehormatan kalau kita bisa menyembah dan intim dengan Tuhan. Orang sekarang terburu-buru. Apalagi kalau ibadah di mall, ingin cepat belanja, apalagi kalau ada diskon. Kejar-kejaran. Dibuat seefisien mungkin. Dibuat supaya jemaat bisa menerima ibadah, menerima khotbah. Orang bisa nyaman, bukan apakah Tuhan bisa nyaman dengan ibadah kita. Saudara, kita harus melatih diri kita untuk datang ibadah pada Tuhan. Karena ibadah itu worship atau penyembahan itu butuh persembahan dan butuh pengorbanan. Istri saya kemarin khotbah, dia bagus jabarkan tentang worship waktu khotbah di PP Legi. Worship itu artinya dari kata worthy dan ship. Worthy itu artinya praise, nilai, apa value, harga. Jadi worthy itu artinya ada sebuah harga, harga. Ship itu artinya posisi atau tempat. Jadi arti dari worship, penyembahan adalah siapa yang mendapat nilai tertinggi atau yang paling berharga dalam hidupmu. Itu artinya worship. Siapa yang mendapat nilai tertinggi dan paling berharga dalam hidup kita. Nah, waktu kita datang ibadah, saya bersyukur tempat ini, saya tadi duduk, saya menikmati hadirat Tuhan. Saya mau nangis. Aduh, enak sekali. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmat sekali bisa menyembah Tuhan bersama-sama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang berdedikasi, orang-orang yang berkomitmen setiap minggu datang tempat ini jam 12, itu sebuah pengorbanan, loh, saudara. Itu sebuah komitmen. Satu hari saya ketemu dengan teman saya yang tidak mau bergereja. Dia berkata, ah, bergereja bisa di mana aja, kita ini gereja. Dimanapun saya bisa bergereja, saya kumpul dengan 2-3 orang, itu udah gereja. Saya pergi ke mall, duduk, minum kopi, 2-3 orang kumpul, itu gereja. Somong kosong lah gitu tuh, saudara. Dia hanya mengambil teori-teori, teologi-teologi yang hanya, ya sepertinya kesannya benar. Benar, gereja itulah kumpulan orang percaya, bukan berbicara gedung. Tapi itu berdedikasi, berkomitmen untuk dalam satu gereja, kita kumpul beribadah sama-sama seperti ini, setiap minggu jam 12. Itu butuh pengorbanan. Kita harus mengesampingkan segala sesuatunya. Waktu Anda setiap Selasa kumpul di kul, itu dedikasi. Alkitab mengerjakan, jangan tinggalkan ibadah. Kalau orang asal-asalan ibadah, terus aku tanya dia, terus kamu ibadah? Kapan? Ya suka-suka kami. Kayak saya ngomong sama dia, kamu gak punya komitmen. Asal ada waktu luang, ya udahlah yuk cangkruk yuk, ya itu gereja kumpul-kumpul. Tapi waktu kita datang tempat ini, kita pakai baju rapi, kita persiapkan hati kita. Kita datang karena aku ingin bersekutu dengan Tuhan. Itulah peperangan rohanimu. Dalam keintiman Anda di rumah pun, bangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami apa? Ada sakit penyakit, belum ada terobosan dalam hal keuangan. Masuk ke level yang lebih tinggi. Masuk dalam keintiman yang lebih dalam lagi. Saya tidak mengajarkan hal yang ribet-ribet. Tapi bangun keintiman dengan Tuhan. Melihat Tuhan. Dia itu agung. Dia itu layak menerima pujian kita. Dia layak mendapat penghormatan kita. Kalau kita menghargai Tuhan sedemikian hebat, saya percaya Tuhan akan melimpahkan kasih kebaikan dalam kehidupan kita. Penghargaan terhadap Tuhan itu dimulai dari hati kita. Kita menghargai Tuhan enggak? Kita sungguh-sungguh enggak dalam ibadah kita?
Amin, saudara. Oleh karena itu, jangan karena kita dipacu oleh keinginan-keinginan manusia supaya lebih nyaman dalam ibadah, lebih baik kita melatih jemaat-jemaat kita untuk datang beribadah. Melatih mereka untuk menyembah Tuhan. Fasilitas itu kan bonus. Kita ibadah tempat ini nyaman, itu bonus. Ya. Kalau enggak ada seperti ini pun, tetaplah berkomitmen untuk beribadah. Karena ada seorang hamba Tuhan bernubuat, nanti di akhir zaman, gereja udah enggak boleh. Lu mau ibadah di mana? Dimanapun bisa. Dimanapun kita bisa mengagungkan Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan pengagungan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Amin, saudara. Ini peperangan rohani kita. Jangan kita salahkan Tuhan, sedikit-sedikit lemparkan ke Tuhan. Saya baru dengarkan satu khotbah bagus, dia berkata, ada seorang batuan berkata gini, Corona, dari bahasa, berasal dari kata bahasa Latin, mahkota. Saya baru tahu juga, rupanya Corona itu artinya mahkota. Dia ingin berkuasa, dia ingin memerintah, dia ingin merajai raja dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Yesuslah pemegang mahkota itu. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Jangan kita diperintah oleh corona itu. Tapi biar Yesus yang memerintah hidup kita. Amin, saudara. Jangan diperintah oleh ketakutan. Saya bersyukur makin banyak yang ibadah. Yang masih ibadah online. Kalau kamu bisa dicangkruk di mall, cangkruk di kafe, datang ke gereja alasan takut corona. Kebacut gue berarti. Lu ke mall bisa kok. Kapan orang tanya, kapan aku sebenarnya saya siap ke gereja? Kalau kamu sudah berani ke mall, kalau kamu sudah bisa berani cangkruk di kafe, kalau kamu sudah berani jalan-jalan ke pasar Atom, kamu sudah sangat siap datang ke gereja. Bayangin gereja sudah di steril, mari ibadah di steril. Anda aman di sini, apalagi bonus, bukan bonus, utamanya adalah hadirat Tuhan, kesembuhan ada di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Biar Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Kita percaya di sini adalah miracle zone. Di mana kita melihat mujizat Tuhan. Kesembuhan, kebaikan Tuhan akan dilimpahkan. Keluarga-keluarga akan mengalami terobosan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang mengalami susah tidur, intimidasi, rasa minder, ketakutan. Kita berdoa siang hari ini. Waktu kita menyembah Tuhan, setiap kuasa kegelapan itu dipatahkan dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Oh, kami memuji namamu, kami menyembahmu. Oh, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, yang terikat dengan kecanduan, kuasa kegelapan, setiap kecanduan rokok, minuman keras, narkoba dihancurkan, sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Yang kami percaya, nama Yesus ajaib, nama Yesus dahsyat. Kami Haleluya, haleluya. Oh, siara la 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 la. Mari naikkan pujian penyembahan. Ucapkan syukur. Ra la 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 la
Mari kita yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Kira basyara baralaria lara basyara baralaria. Kira basyara baralaria lara manalaria lara baralaria lara nalara lara. Saya melihat bahwa tempat ini akan dipenuhi jiwa-jiwa. Mari kita berdoa dalam dimensi roh. Kita menangkan kota Surabaya ini bagi Yesus melalui gereja ini. Shikara bara 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 lara nalaria lara basyara makara balaria lara manalaria lara manalaria lara. Shikara la 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 la. Haleluya. Kemuliaanmu, kemuliaanmu Tuhan, kami menyembahmu. Mari angkat tanganmu, mari hadapkan wajahmu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu. Kami menyembahmu Tuhan. Lawat kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Kami disembuhkan dalam nama Yesus. Kami dipulihkan dalam nama Yesus. Keluarga kami dipulihkan. Keuangan kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Ini adalah miracle zone. Kami percaya ini adalah kawasan kesembuhan, kawasan mukjizat. Haleluya. Siapa Bapak tak harara barara. Siapa Bapak tak harara barara barara barara. Mari masuk level yang lebih tinggi. Ambil kemenanganmu. Tuhan memberikan kamu kemenangan. Terima kesembuhanmu. Terima pemulihanmu. Terima terobosan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat di dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan di dalam nama Yesus. Kasih Yesus. Dan firman-Mu berkata tidak ada orang miskin di antara kami. Dan tidak ada yang sakit di antara kami. Kami jemaat GB Pagis yang diberkati oleh Tuhan. Kami disembuhkan, kami dipulihkan. Bahwa pengorbanan Yesus itu satu paket. Tidak separuh-separuh. Penebusan, kesembuhan, pemulihan, terobosan, berkat yang berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Terima kasih Tuhan buat firman yang luar biasa siang hari ini kami dengarkan. Kami percaya Engkau memberikan bagi setiap kami Tuhan. Kebaikan anugerah-Mu yang terbaik Tuhan. Kami hidup di dalam kepenuhan Kristus. Kesembuhan menjadi bagian kami. Hidup di dalam kelimpahan berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Pastor Robinson, keluarganya. Engkau memberkati setiap pelayanan dan setiap pekerjaan usaha mereka, keluarganya Tuhan berkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat-Mu Engkau berkati Tuhan. Kami akan mendengarkan pengumuman Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pagi ini, siang ini. Saudara diberkati?
Amin. Saya percaya enggak ada yang ngalangin kita. Saudara, apapun halangan, saya enggak janjian ya sama Pak Robinson, saya enggak pernah sharing juga gitu kan. Kami ini kalau justru ketemu itu ngomong sing guyon-guyon. Melaku-melaku, makan-makan gitu kan. Ngomong yang rohani itu agak jarang gitu kan. Tapi persis ya kemarin yang kita di menara doa, Bu Esti ya. Apa yang saya sampaikan persis dengan apa yang Pak Robinson sampaikan siang hari ini. Artinya kuncinya sama, kalau dengan Tuhan kuncinya percaya toh. Percaya. Ya waktu itu saya juga nyampein, waktu Ishak tahu kawin sudah umur 40, Ribka mandul. Saya dapat firman Tuhan bagus sekali. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk Ribka istrinya. Mengandung langsung. Siapa yang bisa buat orang mengandung gitu kan. Hari ini ada bayi tabung itu pun mahal gitu kan. Tapi saya percaya doa adalah pengakuan kita bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada kekuatan kita. Amin. Anda pun hari ini menghadapin apapun doa sungguh-sungguh. Enggak jebol dengan doa biasa. Puasa Bapak Ibu. Saya sudah seminggu ini puasa. Tensi peperangan rohaninya kuat Pak Robinson. Saya enggak usah sebut, saya masuk dalam pergumulan, saya dengan istri masuk pergumulan luar biasa. Ya. Mbak istriku wis siap noyup sego jagung isu-isu. Aku puasa. Sudah seminggu ini. Benar Bapak Saudara. Tak posoi 6 dino ae jebol yang. Tak posoi 6 dino ae jebol. Saudara, kemarin walaupun puasa saya lari, biasa saya lari. Maupun saya percaya Anda doa sungguh-sungguh. Golum jebol, ambil doa puasa. Saya percaya pasti ada mujizat. Amin. Saya ingat kakak saya dulu, wah dia sudah nyerah. Agus gak kuat. Tapi saya, ibu saya, Bu Esti, kami sepakat. Kita doa puasa. Saya percaya Tuhan itu mendengarkan orang yang berdoa sungguh-sungguh. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku bersyukur buat, mari sama-sama bangkit berdiri. Baikkanmu. Ku bersyukur buat kesetiaanmu. Engkau besar. Engkau besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang ajaib itu, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami segenap jemaat GP Pakis, sangat berterima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Tanpa Engkau, kami bukan apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.